Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Om Swastiastu, salam dari Bali. Kembali bersama WasGP, channel yang selalu memberikan info-info terbaru dan terupdate tentang situasi Bali dan tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Pagi hari ini WasGP mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di kawasan Tol Bali Mandara. Kita akan melihat bagaimana suasana pagi dan situasi terkini dari Tol Bali Mandara. Tampak lalu lintas di pagi hari ini tidak terlalu ramai. Kita memulai perjalanan dari arah Nusa Dua menuju arah Sanur. Kita akan melihat suasana pagi yang begitu indah terlihat di pagi hari ini. Jalan tol Bali Mandara ini merupakan jalan yang membentang sepanjang 12,7 km yang menghubungkan antara Kota Denpasar atau Pelabuhan Benoa, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan Nusa Dua yang berada di Provinsi Bali. Jalan tol ini juga melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dan juga jalan tol Bali Mandara merupakan jalan tol pertama yang ada di Bali. Menjelang pertemuan G20, kawasan tol Bali Mandara ditata begitu rapi dan ditanami bunga-bunga yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini sudah mulai tumbuh, yang membuat kawasan tol Bali Mandara ini tampak hijau. Kita akan memasuki gerbang tol untuk membayar tiket. Sekarang ini tiket tol Bali Mandara Rp13.000 untuk mobil. Terlihat gerbang tol Bali Mandara begitu rapi sekarang ini. Kita masih menunggu tiket pembayaran tiket. Setelah itu kita akan berjalan menuju arah Sanur dari kawasan Tol Mandi Mandara dari Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara ini mulai dibangun sejak bulan Maret 2012 dan selesai pada bulan Oktober 2013. Hampir setahun penyelesaian tol Bali Mandara ini. Dan nama Bali Mandara diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peresmian tol tanggal 23 September 2013. Dan saat pertemuan G20, tol Bali Mandara ini akan menjadi jalan utama bagi delegasi yang ikut dalam pertemuan G20. Sehingga tol Bali Mandara ditata begitu rapi dan cantik. Bisa teman-teman lihat saat ini kawasan tol Bali Mandara begitu bersih dan banyak sekali tanaman yang berada di pinggir tol Bali Mandara yang membuat kesan hijau di kawasan tol Bali Mandara ini. Oke, teman-teman, inilah situasi terkini dari kawasan tol Bali Mandara. Ikuti terus dan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana suasana pagi dari kawasan tol Bali Mandara.
Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman, serta support terus channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari WasGP Channel.